diam-diam brewok sudah selesai nata subwoofer. Pokoknya kali ini mode saset karena acaranya hari ini jadi dikebut. Kalau biasanya H-1 masih loading, kali ini langsung H+, langsung H1. Jadi dari Bekasi tadi malam jam 11 malam sampai sini jam 7 pagi langsung saset. Sementara untuk tim lighting juga langsung bekerja menaikkan LED Videotron dan beam parlet. Aeromec juga sudah hampir selesai nata subwoofer. Mode satset semua. Mode oke gas. Powernya juga sudah diturunkan sebelah sana pula. Aeromec Production. Aeromec-nya sudah hampir selesai, tinggal 2 box paratel. Nih, Pak Kentet langsung noto-noto. Iya, Mas. Oh, siap. Ki tak syuting ben mlebu ning kono. Saman saman delok wajahe saman dhewe lho. Isin. Nah, Memete urung teko ya Pak Kentet, wis siap-siap ya. Sekarang kita sepil brewok. Nah, linernya sudah naik, Lur. Linernya sudah naik. Pokoknya oke gas. Rapat deh nanti malam. Land array keduanya sudah selesai, tinggal rudal balistik antar benua. Rudal balistik antar benua tinggal plak-plak-plak-plak selesai. Ibu-ibu ngapak orang kepenak. Orang ngapak orang kepenak. Politron OTW dari Tegal masuk, oke, siap. Tim 2 brewok di Jepara, betul. Tanggal 2 dan 3 ya, hari ini sama besok. Kereta Aeromec ada di Sidoarjo hari ini, bolong. Terus matang burung masawi belum. Info ini masih ditunggu tuwi gembong. Gembongnya kang, apa ini gembongnya? Wah, mulai panas bro. Mulai panas. Hop. Ini brewok audio sudah selesai loading. Langsung dipasang parlet sama Cak Kipli. Satset. Oke, gas. Nah, Aeromec juga sudah selesai untuk loading. Linernya tinggal pasang buat selesai. Untuk power ada di Sarnafil sebelah sampingnya truk ya. Kali ini Aeromec sebelah kiri, brewok sebelah kanan. Kalau kemarin di Bekasi brewok sebelah kanan, Aeromec sebelah kiri, kali ini dibalik ya. Nah, sudah selesai.
tinggal istirahat aja nih kru brewok, bisa tidur-tidur di atas itu. Cuaca cerah dan panas, semoga gak hujan nanti malam atau nanti sore. Untuk videotron juga sudah ready semua, kabel snik telah terpasang dan agenret sudah ready di sana dengan mixernya Midas M2KDR, dengan mixernya brewok juga sudah ditaruh di FOH. Sementara kereta masih ada di depan sana lur. Kereta masih ada di sana. Ini sudah datang. Oke, Bolo, ini sudah ready brewok audio. Panasnya siang ini. Ini steak artis ada di sebelah timur. Truk biru, truk kuning, dan brewok audio sebelah kanan panggung. Untuk Aeromax sebelah kiri. Aeromax sebelah kiri sini, Bolo. Sudah ready semua, tinggal bunyi aja ini. Genset lighting ada di sini. Sebagian truk Aeromax juga ada di depan sana ya. Saya juga lagi nyari anu, kamar kecil, kamar mandi di mana. Oh, kayaknya kamar mandi sebelah sana lho. Nanti parkir VIP sebelah sini. Oh, di sana ada musola ya. Ada musola dan toilet sana. Ke sana ya. Besar banget di sini untuk areanya, jadi jalan-jalan aja capek. Dari kereta sampai ke sini. Soalnya kereta ada di pintu depan sana. Kok gak dimasukkan aja keretanya ya? Biar enggak pindah-pindah. Nah, ready. Ini bisa los ya. Di tempat operator juga sudah ready. Tinggal punya brewok belum ditata. Kalau punya Aeromax sudah. Ini punya brewok Mehmet baru datang. Di situ ada tempat syutingan. Sekeliling para pedagang semua. Sampai sini put pedagang, put dolanan, put tiket, terus put pedagang lagi.
banyak di sini UMKM-nya terisi semua. Sambil nunggu kereta bunyi. Nah, ini buat souvenir. Buat tiketnya ada belakangnya. Ini tempat pengambilan tiket nanti ya. Pengambilan tiket di sini. Bah, luas sekali polo. Kalau riwariwi depan belakang capek ini. Itu kereta dikerubungi orang-orang yang penasaran. Kereta Indonesia. Sini juga full pedagang. Murah-murah sih di sini makanannya. Tadi aku beli bubur ayam 11.000. Ini panitia lokalnya juga banyak. Oke, kita lanjut lagi setelah Jumatan.